Apa khabar semua? Hari ni Aunty Lajo nak masak hot plate tofu seafood ya. Memang sedap. Aunty buatkan untuk semua orang boleh belajar dan senang saja. Aunty dah sediakan tofu ya. Tofu macam ni ya, Jepun, apa brand pun boleh ya. Aunty pakai dua je, Aunty dah potong ya. Satu ni boleh potong 6 ya. Okey, bahannya Aunty pakai jagung muda 2 biji dengan kacang peach ni sikit. Lepas tu Aunty pakai cili api 2 ya. Aunty dah belah 2 pahit pedas ya. Okey, cili boleh Aunty pakai warna merah dengan warna kuning. Ini cili makan untuk kesihatan bagus ya. Aunty pakai 3 ulas bawang putih ya. Jadi Aunty ada pakai udang ya. Aunty dah basuh bersih udang ni dalam lebih kurang 7-8 ekor pun boleh. Sotong ya. Okey, Aunty ada pakai telur 2 biji, sos tiram, Aunty pakai perasa sikit dan garam, minyak dan dada putih ya. Aunty panaskan kuali ya. Okey. Lepas tu Aunty letak minyak ya. Sikit ya. Aunty letak minyak biar dia sampai dia penuh tu kering ya. Okey. Okey, Aunty biarkan dia panas dulu ya. Kuali dah panas. Aunty masukkan tahu ya. Goreng ya. Aunty goreng dia ya. Biar dia kuning-kuning ya. Lepas tu kita baru balikkan dia ya. Okey. Tahu ni dah ada kuning-kuning. Aunty terbalikkan ya. Haa. Okey, dah kuning-kuning ni. Dah masak ni. Aunty tutup api ya. Jadi Aunty ambil ya. Okey. Okey, kuali yang tadi kita dibuka. Panas ya, ada minyak tu ya. Jadi Aunty masuk udang, kasi dia masak sekejap saja dengan sotong ya. Cuma kasi tumis-tumis saja ya, sekejap je ya. Kacau saja. Wow, tengok sedap kan? Okey, biarkan dia sekejap ya. Kita dah masak. Balikkan udang dia ya. Okey, kita balikkan udang dia. Sekejap lagi Aunty boleh ambil ya. Okey, kita kacau-kacau dia sekejap. Dah masak. Tak payah masak sangat ya. Nanti Aunty nak masak ya. Okey, kita ambil ya. Wow, tengok. Okey, Aunty panaskan kuali. Minyak yang tadi ya, sikit dia ya. Kacau dia ya. Okey, Aunty tak bawang putih ya. Kita tumis sekejap ya. Ya, dia kuning sikit. Okey, bawang putih dah kuning-kuning ya sikit ya. Okey, Aunty bubur ni semua sekali masak ya. Kacau dia. Tak payah masak sangat ya. Dia kacau je. Tadi kita masak yang udang ni semua, kita masukkan dalam ya. Kita kacau dia. Wow, wangi dah ya. Okey, Aunty bubur sikit. Garam ya. Rasa ya, dulu ya. Okey, perasa sikit saja ya. Sos tiram ya. Aunty pakai sudu ni 1.5 ya. Dia sudu kecil saja ya. Aunty kacau dia. Okey. Bubur tahu yang tadi goreng tu ya. Okey. Pelan-pelan kacau dia ya. Tengok wanginya. Wow. Aunty suka letak dada putih ya. Bagi dia rasa sedap ya.
Kalau siapa tak nak pun boleh ya. Sedap betul. Dah masak pun nanti punya ni ya. Biar tunggu sekejap. Okey, nanti panaskan hot plate ini ya. Hot plate ini nanti nak bagi tahu ya siapa yang baru pakai ni. Kena basuh ya, bersih-bersih. Lepas tu bakar dia, letak minyak bakar 2-3 kali baru kita basuh guna ya. Kita panaskan hot plate ni. Minyak sikit aja nanti letak ya. Okey, 2 biji telur ni nanti pukul dia. Hot plate dah panas, nanti akan tuang ke dalam telur ni ya, ke dalam hot plate dia. Okey. Yang tadi masak kita bubur yang udang ya. Kita bubur udang ke dalam ini. Okey. Telur dah masak, kita tutup api ya. Okey, kalau sedap, bagi tahu kawan-kawan dengan saudara mara ya. Untuk like aunty ya dengan subscribe ya. Terima kasih. Selamat bercuba.